guys, apa kabar? Jumpa lagi sama Miss Ida. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini cerah sekali. Aku ingin jalan-jalan. Sebetulnya tadi aku ingin janjian makan siang sama kawan-kawan. Aku ingin tunjukkan kalian daerah Paris Chinatown. Di situ ada restoran ini yang enak sekali. Ditunggu dong, gue pengen beli ini chips. Buat apaan? Hah? Buat apa chips? Gue kan belum makan. Oh, katanya udah makan PA dasar. Jadi itu kok mahal-mahal, tapi udah barang bekas lah ya, lumayan harganya. Cari apa, Indras? Masa seorang Indras mau naruh barangnya kali di sini, Indras ya? Lagi berpikir dia mau naruh barang. Jadi ada interestnya juga, itu tas itu bagus, LV saya. Tapi untuk laki. Manajernya bukan dia. Ini rugi gak gue beli? Hah? Gue gak demen sih. Ah ya udah, gue demen sih. Bukan, gak demen caranya. Ah, ini namanya juga orang bisnis, lo gimana kayak lo aja bisnis. Semua orang bisnis ada ininya deh. Iya bener sih. Mau ada ruginya, itu kan juga barang. Bukan, masalahnya kan itu kan sistemnya pakai kredit kan. Ah. Kalau kenapa-napa. Takutnya kelolosan gitu diambil 5 kali gimana coba? Wih, 5 kali. Indra kelaparan, Bo. Jadi nungguin tuh makan di restoran. Apa nih? Arab kebab. Dia beli chips. Indra kelaparan, Bo. Jadi nungguin tuh makan di restoran. Apa nih? Arab kebab. Dia beli chips. Ngomong deh. Beli apa? Kentang goreng. Di mana? Di toko Arab. Oh ya udah gitu doang. Namanya kebab ya, Bu. Kebab. Oh, ini lihat. Okay. Keren kan? Kebab. Bon appétit. Hari Krishna. Ini ngapa-ngapa di sini, say? Di kafe apa namanya, Lapes ya, Mancincing, ya, judulnya Manguesa. Nah, ini kafe di sini aja. Ini sekitar 7 euroan ya, ada ya. Udah disediain kue. Kafenya juga sediain kue segala. Nah, ini orang kaya Paris nih, say. Namanya Indra Saraswati. Indra Saraswati. Dan nama ini orang kaya Paris tuh, Indra Saraswati. Waras-waras, Bo. Waras-waras. Nah, ini tempatnya di... J2, ngapain sih? Tuh, lagi rame. Malam ini lagi ada apa ya? Bukan bola apa namanya? Bukan bola apa namanya? Rugby. Nah, lagi rugby. Nah, kita habis makan-makan malam nih, say. Nah, tuh, rame orangnya. Bikin ngerecus.